Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih bersama dengan Bang Azam selaku sineas muda dengan tema kita sineas muda film Bengkulu. Nah, mungkin Bang Azam hari ini ada kegiatan di luar rumah? Ada sih, kita harus nyelesain beberapa project kemarin udah di tahap post produksi, editan segala macam. Kemudian juga ada beberapa bentuk kerjasama lagi yang harus dijalin, juga harus ketemu sama orang. Dan juga kayaknya harus apalagi istirahat. Istirahat tapi meskipun banyak kegiatan di luar rumah. Iya benar. Ya. Oke. Nah, ini kali ini Bang Azam dan juga pemirsa di rumah mungkin yang pengen tahu perkiraan cuaca hari ini akan kami sampaikan ya, yang sudah kami terima dari BMKG Fatmawati Bengkulu di 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu yang mulai berlaku pada hari ini Selasa 14 Maret 2023. Nah, mungkin Bang Azam punya kegiatan di luar rumah dan juga masyarakat yang sedang menyaksikan tayangan ini punya kegiatan di luar rumah, harap diperhatikan baik-baik. Kita lihat dulu ya untuk wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan juga Kepahyang. Ini ternyata sama ya untuk cuaca siang nanti diperkirakan akan hujan sedang. Kalau di Rejang Lebong itu dengan suhu 17 sampai 30 derajat Celcius. Dan untuk di wilayah Kepahyang itu juga hujan sedang dengan suhu 19 sampai 30 derajat Celcius. Nah, Bang pernah buat film di daerah Curup atau Payang misalnya? Belum sih. Ada rencana nggak? Ada, karena Curup sama Kepayang itu punya hutan atau punya kebun-kebun yang bagus kayaknya. Iya, jadi cocok untuk buat produksi film. Iya, boleh. Oke, next kita lihat lagi untuk wilayah selanjutnya. Nah, untuk wilayah selanjutnya kita lihat di Bengkulu Utara dan juga Mukomuko. Abang pernah ke Utara dan Mukomuko? Kalau untuk Utara Mukomuko pernah, tapi untuk produksi belum pernah. Produksinya belum ya. Gimana cuaca waktu ke Mukomuko? Belum. Mukomuko cerah. Cerah ya, alhamdulillah cerah, ya. Oke, okay, untuk wilayah Kabupaten Bengkulu Utara ternyata siang nanti hujan deras disertai petir nih pemirsa. Dengan suhu 22 sampai 31 derajat Celcius dan juga untuk Kabupaten Mukomuko siang nanti juga hujan deras disertai petir dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius. Ternyata nanti hujan deras disertai petir nih. Kayak di Bengkulu kemarin ya. Kemarin juga kan hujan deras petir juga. Tiba-tiba tapi pernah hujan deras tiba-tiba langsung cerah gitu. Langsung cerah gitu pernah. Iya, pernah juga. Nah, kita lihat lagi untuk wilayah selanjutnya. Nah, untuk wilayah Kabupaten Seluma dan juga Lebong. Untuk wilayah Seluma ini kita lihat siang nanti diprediksi akan hujan sedang dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius dan untuk wilayah Lebong ternyata sama seperti Mukomuko dan juga Utara dengan suhu 17 sampai 30 dan perkiraan cuaca siang nanti yaitu hujan deras disertai petir juga nih. Next lagi kita lihat wilayah selanjutnya. Oke, untuk wilayah selanjutnya kita lihat untuk Bengkulu Selatan dan juga Kaur. Bengkulu Selatan ini siang nanti juga hujan sedang dengan suhu 22 sampai 31 derajat Celcius dan untuk wilayah Kaur juga hujan sedang dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius. Pernah ke Selatan dan Utara, Bang? Yang film terakhir itu buat pariwisatanya, pariwisata di Kaur. Di Kaur ya? Iya, Kaur kan pantainya bagus banget. Iya, benar. Oke, next lagi kita lihat untuk wilayah selanjutnya. Nah, ini untuk wilayah Kota Bengkulu nih Bang, Kota Bengkulu dan juga Bengkulu Tengah. Untuk wilayah Kota Bengkulu siang nanti hujan sedang dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius dan juga untuk wilayah Bengkulu Tengah ini juga hujan sedang dengan suhu 23 sampai 32 derajat Celcius. Memang beberapa hari ini hujan terus ya Bang ya kalau siang ya. Ini kan kalau misalnya cuaca ini kan berpengaruh dari produksi film juga nggak sih Bang? Berpengaruh, karena kan kalau hujan itu kan audionya agak susah. Tapi kalau pengen hujan, paling buat hujan buatan ya. Pernah hujan buatan ya. Pernah nggak sih waktu produksi pengen hujan, tapi ternyata hujan beneran waktu itu? Pernah. Jadi dulu, jadi waktu kemarin nih, bener-bener kemarin, kan syuting film horor ya. Jadi kayaknya kalau hujan bagus deh. Tiba-tiba hujan beneran. Hujan beneran ya. Ya untungnya kita nggak menggunakan audio pada kesempatan kali itu ya. Karena kan untuk kamera dan juga audio itu kan
rusak ya, ya kalau misalnya rusak. Kena air ya gitu. Kebetulan pengen ada ambience hujannya, eh ternyata dapat dikasih ya. Sama Allah hujan. Kalau horor sih kayaknya mendukung sekali ya kalau hujan karena kan agak gelap gitu ya, kan suasana. Benar. Oke, mungkin ada himbauan Bang kepada masyarakat terkait dengan cuaca ya di Bengkulu, mungkin harap berhati-hati di jalan atau pakai mantel ya. Oh, untuk teman-teman Bengkulu, siapin seluruh peralatan di motor atau di mobilnya berupa payung dan mantel, jangan sampai karena cuaca yang belum menentu ini, yang tidak menentu, membuat kita sakit dan tidak bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Iya benar, harus dipersiapkan baik-baik ya Bang ya, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 seperti payung dan juga jas hujan. Dan juga, mau nyamain apa? Enggak, dan juga jalan kita kan lumayan tidak beraturan ya. Ya hati-hati kalau hujan deras itu kan enggak kelihatan, jadi ya enggak usah ngebut-ngebut lah. Iya, lubang-lubang itu kan enggak kelihatan kalau genangan air ya, jadi hati-hati. Belum lagi lubangnya, belum lagi licin jalan kalau sedang hujan ya. Jadi harap berhati-hati pemirsa. Kita akan jeda sejenak, nanti akan kita kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam acara Opini Obrolan Pagi Ini.